Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa formula harga minyak yang dicadangkannya beberapa tahun yang lalu masih kaedah terbaik untuk menentukan harga bahan api berkenaan. Namun katanya kerajaan perlu mempertimbangkan penambahan peruntukan bagi menurunkan harga minyak. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh tidak berhasrat memperkenalkan program baru. Sebaliknya, mahu memperkasakan program sedia ada dalam Kementerian Belia dan Sukan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak akan terhenti selepas penggal ini berakhir. Kata Zahid, pihaknya akan sentiasa mempertahan dan mengukuhkan permuafakatan dalam bentuk yang lebih besar atau Grand Coalition antara BN dan PH. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan esroawani.com.